Sesiapa sahaja yang pernah bekerja di kawasan Lembah Klang mesti kenal dengan kawasan Bangsa South ini. Terutama lagi orang-orang yang tinggal di kawasan ini. Mereka cukup gemar dengan nama yang diberikan. Kawasan ini ditubuhkan pada sekitar tahun 1870-an apabila pendatang dari Kerinci, Sumatera memulakan kawasan kediaman mereka di kawasan ini. Dan mereka cukup risau jika nama ini ditukarkan kepada nama yang lain kerana kebudayaan mereka sekaligus akan dilupakan. Jadi, kami menemu ramah beberapa rakyat Malaysia untuk menanyakan pendapat mereka tentang isu tersebut. Lebih baik yang lama, Kampung Kerinci. Sebab kita asal-asal pun orang dari Kerinci. Yang mula-mula meneroka sini kan. Bukan dari Bangsa South. Bangsa South tu dari mana? Bangsa South ni nama yang terbaru ni kan. Tapi tak berapa ni. Orang Kerinci juga yang nama yang terkenal. Dari kecil memang dipanggil Kerinci. Kalau kita nak pergi ke belakang ni pun dulu memang panggil Kerinci pun. Sokong lah, nenek setujulah memang asalnya nama Kampung Kerinci. Bangsa Sok ni sebab Bangsa Sok ni dia ada standard sikit lah nama tu. Cantik, kalau orang luar-luar kalau datang pun nama pun ada kelas Bangsa Sok ni kan. Tapi kalau Kerinci ni, dia daripada setinggan dulu lah orang Kerinci dulu datang kat sini kan. Kalau Bangsa Sok better lah sebab dia macam modern. Something like modern lah. Biarlah nama Kampung Kerinci je. Warisan dulu-dulu punya orang kan, dia ikut ada punya adat resam dia kan. Teratur aja kehidupan kan. Tapi zaman sekarang dah sejak Bangsa South ni macam-macam ribut ada. Untuk apa ditukar? Ada ke kelebihannya? Kalau dia nak bangun ke, dalam Kerinci pun boleh bangun kan. Kalau nak menarik perhatian tu Bangsa South lah. Tetapi kalau nak ikut sejarah, elok Kampung Kerinci. Oh, tak ada pembangunan pun tak apalah cu. Lebih baik Kampung Kerinci. Nenek pun dah tak kerja lagi kan. Tapi tak maulah nama asal lah. Tak payahlah ditukar-tukar kan. Orang tahu Kampung Kerinci. Bila kita tukar ke South, Bangsa South, orang dah tak apa-apa ingat sangat. Kita haruskan pegang budaya lama kita. Itu yang saya nak. Saya rasa Kerinci, nama Kerinci ni lagi eloklah. Saya bakal bagi tahu anak cucu saya besok nama ni Kerinci. Mungkin dia orang tahu dari waris-waris dia orang yang lama sebab sekarang ni dah generasi baru kan. Dia mungkin akan tanya Kampung Kerinci ni dari mana, asal dari mana, siapa yang mula-mula datang ke Kampung Kerinci. Tapi sekarang je perubahan bila kita naik kenderaan awam kan, orang cakap mata teksi, bila cakap bahasa South, dekat Kerinci, dia tak tahu ni Kerinci. Dia panggil Bangsa South dia kan? Yalah, bagi yang tahu tu orang anak-anak muda yang mana yang sekarang ni mungkin dah tak tahu Kerinci. Kan, dia orang lebih suka lagi yang pembangunan yang baru lah, Bangsa South. Nak nama tu glamour kan. Kita nak yang terbaru. Kalau macam Kerinci ni, dia setakat pakcik, bukan zaman cakap lah, tak ada kelas lah sikit. Kalau Bangsa South tu ada sikit kembang pembangunan, pelancong ke, macam tu lah. Hari ini, nama Bangsa South sudah pun ditukarkan kepada Kampung Kerinci semula. Sedangkan nama Bangsa South ini telah pun menjadi sebati, terutamanya dalam jiwa anak muda. Tetapi, adakah pertukaran nama ini membawa apa-apa perubahan?